Sahabat Bipos, jadi hari ini aku lagi mencoba akan naik ke atas Menara Pandang Banjarmasin yang ada di siring Sungai Martapura, Kota Banjarmasin. Nah, keseruannya gimana? Terus di menara ini ada apa saja akan kita survei. Oke, jadi ikuti terus. Ya, sahabat Bipos, ini adalah penampakan dari Menara Pandang Banjarmasin. Menara Pandang Kota Banjarmasin ini merupakan bagian dari siring pandangan. Dibangun 4 lantai, ada tambahan 1 lantai lagi paling atas di 2 sisi. Jadi yang paling bawah itu seperti plaza atau ini bisa dipakai biasanya untuk kegiatan ini, kegiatan jamunya dan lain-lain. Kadang anak-anak mau mewarnai dan lain-lain bisa di bawah. Kemudian lantai 2 itu ada galeri Daiman. Di akhir tahun 2019 kemarin sudah diresmikan oleh Kawali. Jadi sini adalah galeri, bisa foto, bisa sebenarnya kemarin ada rencana jangka panjang, cuma karena terbentur dengan 2019, jadi ini masih baru opening, mungkin belum sempat kita makan lebih lanjut karena terhalang COVID sementara gitu. Kemudian lantai 3 itu dikelola oleh Dinas Komunikasi Kota Banjarmasin, co-working space, artinya bisa dipakai sama-sama oleh pihak lain. Kemarin ada dari kotaku, kaki kota kemarin memakai sama-sama aja, karena ada dari ombudsman juga pernah pakai, artinya bisa dipakai untuk bebas untuk masyarakat yang ada kegiatan dan memerlukan ruangan yang representatif. Di lantai atas sementara ruang terbuka, masih berupa ruang terbuka saja. Memang banyak rencana di pemerintah kita ke depannya, untuk pertama lantai atas itu mempunyai nilai yang baik sebenarnya dikembangkan, nanti potensinya lebih besar. Thank you.